Sat, coba dong tolong ceritakan kronologis dan kondisi terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang saya kemudian Ustadz Kembar, Ustadz Adi Alwi, dan mewakili teman-teman KPB, beliau ketua umum Yayasan Kita Peduli Berbagi, selaku yayasan yang membawa kita roadshow ke beberapa masjid di Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Jadi kejadiannya itu memang kita harus motong jalan ya. Motong jalan, jadi lewat jalur yang masih tanah lah. Belum ada aspal, itu nama jalannya apa sih? Jalan RAPP. Jalan RAPP. Nah, memang yang lewat di situ saya duluan tuh. Tim kita, taruhlah tim A gitu ya, saya dan rombongan yayasan. Kita lewat itu kurang lebih 4 jam ya. 4 jam perjalanan. 4 jam perjalanan, terus tanpa sinyal, jarang ada rumah juga, banyak truk-truk bawa kayu, kan perusahaan kertas tuh di situ. Saya sempat bilang, waduh, ini kalau nanti rombongan yang berikutnya, Ustadz Kembar sama tim lewat, mudah-mudahan gak hujan nih. Kalau hujan ya gak kebayang aja kan. Maksudnya suasananya, apa namanya, lumpur gitu, berlumpur, tanah liat segala macem. Yaudahlah, bismillah. Nah, saya nyampe duluan lah di tempat acara tuh. Kita beda beda titik memang. Habis ceramah, terus mau doa ya? Iya. Mau doa, tiba-tiba beliau, baru kali itu tuh beliau, saya mau doa, tiba-tiba ke depan kayak ada sesuatu. Terus beliau nyampein, Syekh, mohon maaf kita ada musibah. Karena sempat kaget pas ngeliat videonya, Masya Allah. Ini kenapa mobil kok jadi tergelincir gitu. Nah, dikonfirmasi, nah Ustadz Kembar inilah yang memang menyaksikan langsung di TKP secara kronologisnya seperti apa gitu. Nah ini gimana tuh? Iya, jadi setelah Ustadz Zaki dan rombongan pertama lewat, memang ternyata betul-betul apa yang disampaikan Ustadz Zaki, hujan. Jadi jalanan itu yang berlumpur itu jadi licin. Ketika kami lewat, kami ada dua rombongan, dua mobil. Nah, mobil yang depan itulah, dia begitu di, kalau tidak salah, begitu lewati jalan berlumpur itu, tidak ada kendaraan yang lewat ketika itu dan nggak ada rumah, memang betul. Jauh sekali dari pemukiman penduduk, tergelincir, hilang kendali, nggak bisa direm, nggak bisa dikendalikan, sampai akhirnya ya mobil itu tergelincir bebas, Masya Allah. Dan akhirnya kita yang di mobil kedua nih langsung evakuasi, menyelamatkan yang di dalam itu. Alhamdulillah semua yang tim yang ada di dalam mobil itu selamat dan semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada luka yang serius, dan alhamdulillah. Itu insiden kami anggap sebagai ya inilah bumbu dakwah, inilah risiko dakwah yang harus kita lewati ketika kita memang mengambil poin-poin itu pelosok-pelosok, katakan begitu. Nah, dari antum sendiri gimana menyikapi hal ini, kan lumayan banyak dikomentarin nih di IG Ana. Baik, untuk mungkin fenomena yang kali ini saya kemarin sempat juga kejadian waktu kita ke Medan. Ini pertama juga kejadian. Itu satu tim waktu itu ya? Satu tim. Kemudian yang ini yang kedua, ini terjadi lagi. Harapan kita sih seperti ini, Syekh. Kedepannya kita minta kepada seluruh jamaah, ayah dan bunda, ini permohonan doa untuk keselamatan tim Safari. Amin. Baik dari Ustadznya sendiri ataupun dari tim kita, itu sih harapan kita untuk sepenuhnya gitu. Ya. Nah, Ustadz, saat kejadian tergelincir itu apa ada penanganan kecelakaan, Ustadz? Kalau saya karena lagi di tempat tausiyah, jadi kita cuma minta bantu Fatihah ya. Gitu. Sebenarnya sih kalau kejadian waktu yang di Sumatera Utara, itu lebih apa ya, lebih dahsyat lagi, sampai ada yang teman-teman wartawan itu kan berdarah kan. Kalau yang ini ya alhamdulillah lah, lebih artinya memang bisa lebih terkendali kan mobil tergelincir itu. Nah, untuk evakuasi beliau ini berdua yang saksi hidup ya. Memang pada saat kejadian itu nggak ada kendaraan sama sekali yang lewat. Pada saat itu yang ada cuma satu truk
ada sekitar sekilo di depan. Mereka pun turun lari-lari untuk ngebantuin kita evakuasi mobil itu yang tergelincir karena dia udah jalan bebas gitu ya, nggak bisa direm, nggak bisa disetir dengan apa namanya terkena tebing, lalu kemudian dia tergelincir, akhirnya langsung kita evakuasi sendiri. Kami satu tim itu, tim yang ada di belakang, dua mobil kita keluar semua dan kita evakuasi. Mau tidak mau gitu ya, kita tinggalkan mobil itu di sana bersama dua orang tim dan sisanya langsung masuk ke tempat kami dan langsung meneruskan perjalanan dakwah, karena memang itu tanggung jawab kita di sana, umat sudah menunggu karena waktunya sudah mepet sekali ya, itu dari, Jumat ya. Dari situ kita memang ada langsung acara habis Jumat, itu acaranya kalau tidak salah hari Jumat kejadiannya, dan acara kami di setelah sholat Jumat. Dan juga ternyata menurut teman-teman yang nungguin mobil di sana, itu ada kejadian yang luar biasa juga sih kalau diceritakan. Kan memang kita kebingungan bagaimana mengevakuasi mobil ini, karena sinyal nggak ada, siapapun nggak bisa dihubungi. Akhirnya kami yang melanjutkan perjalanan sambil mencari kali, mungkin di depan ada mobil derek atau mobil towing yang bisa kita minta tolong gitu kan. Dan sepanjang perjalanan dilalahnya nggak ada. Akhirnya minta tolong yang ada di kota Pekanbaru untuk bisa meluncur, tim yang di Pekanbaru untuk bisa meluncur. Tapi dahsyatnya ternyata mereka yang lagi menunggu mobil yang lagi di tengah-tengah hutan itu, tiba-tiba ada mobil towing lewat. Nah, dia bawa mobil baru gitu ya, mobil RAPP itu ya, mobil RAPP. Dia turun ke situ dan dia turunin mobil barunya, dinaikinlah mobil kita. Jadi pertolongan Allah tuh dari arah yang kita nggak duga, ada aja gitu. Kalau memang untuk dakwah ya, masya Allah, masya Allah. Nah terus saat pesan. Cut dulu, biar nggak terlalu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.